Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Jadi nak, hari ini kita akan belajar bersama tentang menirukan gerak tumbuhan. Sebelumnya, Ustazah ingin kalian mengamati tumbuhan yang ada di sekeliling kalian. Gambar tumbuhan-tumbuhan ini, coba amatilah. Kira-kira tumbuhan ini bisa bergerak gak? Ya, benar sekali. Tumbuhan-tumbuhan ini bisa bergerak. Contoh, ketika kena angin, tumbuhan akan bergerak seperti ini ya. Kemudian, tumbuhan itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rendah, dan ada yang bertangkai lebar ya. Nah, jadi nak, gerakan-gerakan tumbuhan itu bisa kita contoh gerakannya. Gerakan-gerakan tumbuhan itu ada banyak nak. Sekarang mari kita menirukan gerakan-gerakan tumbuhan. Yang pertama, gerak tumbuhan tinggi. Jadi gerak tumbuhan tinggi itu kedua tangan diangkat ke atas. Tugas kalian coba tirukan gerakan-gerakan yang seperti Ustazah Diana lakukan ya. Gerak menirukan tumbuhan. Bagaimana? Are you ready? Pinter. Baik, sekedar. Nah, tahukah kalian nak, ternyata gerakan-gerakan menirukan tumbuhan yang seperti Ustazah contohkan tadi bisa disusun dijadikan sebuah tarian yang indah seperti video berikut ini.